Malaysia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi pada 5.5% tahun ini susulan perkembangan positif pada suku tahun kedua 2022. Dalam masa sama, penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Dr. Bardai berkata, unjuran itu akan dapat dicapai jika ekonomi negara mengekalkan pertumbuhan 8% pada suku ketiga tahun ini. Ya, kita akan mengharapkan suku tahun ketiga pertumbuhan yang positif kerana penggunaan masih terus meningkat lagi sedikit. Tetapi di suku tahun keempat, penggunaan akan menurun. Khususnya penggunaan untuk pembelian barang-barang jangka panjang. Jadi kita akan melihat bahawa suku tahun keempat adalah cabaran untuk mengekalkan pertumbuhan. Bagaimanapun, kalau kita dapat tumbuh kata pada 8% di suku tahun ketiga secara menyeluruh, walaupun di suku tahun keempat kita tumbuh pada kadar 3% pun kita masih boleh mencapai angka 5.5% insya-Allah pada keseluruhan tahun.